Puluhan wanita yang berpakaian ketat terjaring razia busana yang dilakukan polisi syariat Islam di Kota Melabo, Aceh Barat. Di Jakarta, aksi nakal sejumlah pengendara yang kabur melawan arah terlihat pada hari kedua pelaksanaan operasi Patu Jaya 2021 yang digelar polisi. Sebanyak 30 remaja wanita terjaring razia busana ketat yang digelar Satpol PP dan Wilayatul Hizbah WH, Kabupaten Aceh Barat, Aceh pada Selasa siang. Razia ini merupakan razia rutin dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Syariat Islam di Aceh. Wanita yang mengenakan celana jeans dan ketat diberhentikan oleh petugas. Selain wanita, terdapat pula pria yang terjaring. Kaum pria terkena razia karena mengenakan celana pendek. Dalam razia kali ini, petugas mendapati 30 orang yang melanggar perda. Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat, Dodi Bima Saputra mengatakan, mereka yang terjaring razia tertib berbusana muslim ini rata-rata bukan warga asli Aceh Barat. Para pelanggar ini kemudian didata identitasnya dan selanjutnya diberi pengarahan dan peringatan agar mengenakan busana muslim sesuai kanun atau peraturan daerah syariah Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. 25 atau 30 orang yang terjaring, dan itu pada umumnya bukan dari warga Aceh Barat, melainkan warga tetangga yang berjalan ataupun melakukan aktivitas bisnis ataupun kerja.